dalam kita buat bisnes, macam mana kita nak bisnes kita berkembang dengan lebih laju. Right, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Taala kerana hari ini kita masih lagi boleh bersama untuk live setiap hari bersama dengan saya untuk kita bincangkan tentang topik motivasi, topik business. Alright. So insyaAllah hari ini saya nak live very short sahaja untuk saya share. Saya pun bersama dengan anak saya sekarang ni. Dia nak pergi makan aiskrim. So saya kena bawa dia pergi makan aiskrim sekejap lagi. Alright, Noah. Pagi Noah. Alhamdulillah, komen dekat bawah pagi supaya saya tahu siapa anda yang sedang live bersama dengan saya. Fidarina Razali. Pagi. Alright, alhamdulillah. Syukur. Tuan Faris, Tuan Yusof. Pagi. Linda Mutalik. Pagi. Zasnani. Pagi. Hasri Ahmad. Pagi. Okay. Alhamdulillah. So sekarang ni dah pukul hampir pukul 9. Bukan hampir. Satu minit lagi nak pukul 9. Alright. So hari ni saya nak share satu perkara tentang dalam kita buat bisnes, macam mana kita nak bisnes kita berkembang dengan lebih laju, berkembang dengan lebih pesat, berkembang dengan lebih dia panggil dia lightning speed. Boleh lightning speed. Macam tu. Supaya kita lebih grow bisnes kita tu, dia keadaan grow tu keadaan yang satisfying. Macam tu. Okay. So salah satu cara untuk kita build our business, kita perlu ada satu kefahaman bahawasanya kita tak boleh cepat berpuas hati. Okay. Ramai orang dia bila dia buat business, dia cepat puas hati. Dia cepat rasa goal dia dah capai. Bila dia rasa goal dia dah capai, dia akan kurang berusaha. Betul tak Wafi? Wafi? Oh, pagi. Anak saya ada sekali dengan saya sekarang ni sebab dia kata nak saya janji dengan anak saya untuk beli aiskrim. Rusli. Pagi. Alright. Alhamdulillah. So, saya juga pernah satu masa, saya pernah satu ketika berjumpa dengan sahabat-sahabat saya yang cepat berpuas hati dengan bisnes mereka. Alright. Bila saya tanya dah capai ke belum apa yang dia nak capai, dia akan sentiasa cakap, alhamdulillah saya dah capai everything yang saya nak. Walhal, setiap kali beliau berkata begitu, saya boleh tengok riak wajah mereka yang rasa macam belum puas hati dengan apa yang mereka mereka dapat. Puas hati maksudnya bukan in term of monetary. Sebab saya ada ramai sahabat-sahabat saya yang mereka bukan mengejar duit, tapi mereka mengejar sesuatu yang lebih daripada duit, beyond money. Contohnya mereka nak memberi faedah, mereka nak beri kebaikan kepada lebih ramai orang. Contohnya beri pekerjaan kepada orang, beri gaji yang lebih kepada orang. Itu perjuangan mereka. Tapi bila saya tanya dah puas hati ke belum, biasanya mereka akan sebut puas hati. Tapi riak wajah mereka macam tak puas hati. Tapi kalau bila saya tanya, kalau boleh lebih lagi, nak lebih ke nak kurang? Of course nak lebih. Itu jawapan dia. Meaning to say, apabila kita meletakkan diri kita di tempat yang puas hati dengan apa yang kita capai, kita akan menyebabkan diri kita tak nak berusaha lebih. Kita akan jadi diri kita yang lemau. Kita akan jadi diri kita yang kurang produktif. Why? Sebab kita dah puas hati. Alhamdulillah. Ni anak saya ni, dia tak masuk video. Okay. Anak saya nombor 2. Yang nombor 1 tu dah pergi tadika. Okay, Fahmi Lutfi, pagi. Alright, Abu Khairi, Muhammad Absah, pagi. Okay, so today we are talking about cepat berpuas hati. So hari ni cuba anda tanya diri anda sendiri, adakah anda puas hati dengan apa yang anda ada sekarang? Adakah anda puas hati? Saya nak tanya anda, adakah anda puas hati dengan apa yang anda dapat sekarang? Ataupun adakah anda puas hati? Okay. Adakah anda puas hati dengan apa yang anda dapat, anda ada sekarang? Atau anda tidak puas hati? Ada dua perkara, ada dua je jawapan. Sama ada puas hati atau tidak puas hati. Okay? Soalan nombor 2, seperti mana yang saya tanya semalam, soalan yang sama saya nak tanya kepada anda hari ini. Kalau jawapannya tidak puas hati dengan apa yang anda ada sekarang,
Soalan nombor dua yang saya nak tanya kepada anda adalah, apa yang perlu anda buat untuk anda puas hati? Okay? Apa yang perlu anda buat untuk anda puas hati? Okay? Apa yang perlu anda buat untuk anda puas hati? Kalau anda rasa anda tak puas hati dengan tempat tinggal anda, kejiranan anda. So, jawapan kepada soalan tadi, apa yang anda perlu buat untuk anda puas hati adalah, anda perlu berpindah ke tempat yang lebih best, kejiranan yang lebih best. Betul? Anda perlu berpindah. Kalau anda tak puas hati. Ha, Wafi nak masuk dalam live. Wafi nak masuk dalam live. Ha. Satu. Maksudnya, kalau anda tak puas hati, anda pindah ke tempat yang anda rasa puas hati. Ha, Wafi, Wafi nak masuk live. Meh, duduk apa-apa. Wafi ni kotor dah baju. Baru mandi dah kotor baju. Okay, alright. So, bila kita tak puas hati, kita tanya soalan nombor dua, apa yang perlu saya buat untuk saya puas hati? Apa yang perlu saya buat untuk saya puas hati? Alright? Perlu ubah, betul Ruzita, perlu ubah. Nombor dua, soalan nombor dua. Soalan nombor tiga yang perlu anda tanya kepada diri anda, kalau anda dah tahu jawapan kepada soalan nombor dua. Okay? Kalau anda dah tahu jawapan kepada soalan nombor dua, tanya soalan nombor tiga. Kalau bukan sekarang. Maksudnya kalau bukan sekarang. Maksud saya, kalau bukan sekarang tu, maksudnya kalau tak nak buat perubahan sekarang, bila lagi anda nak buat perubahan tu? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Ramai orang dia tahu masalah dia. Dia tahu solution kepada masalah dia. Tapi dia tak jawab soalan nombor tiga. Soalan nombor tiga adalah, kalau bukan sekarang, bila lagi? Kalau bukan sekarang perubahan tu berlaku, bila lagi kita nak ubah? Okay? Cuba tanya, saya nak tanya kepada anda sekarang. Anda dah tahu tak jawapan kepada soalan nombor dua? Apa yang perlu anda ubah untuk anda lebih puas hati? Apa yang perlu anda ubah hari ini untuk anda lebih puas hati dengan kehidupan anda? Okay? Apabila anda ada jawapan tu, jawab soalan nombor tiga. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Saya nak tanya kepada anda. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi untuk kita lakukan perubahan tu? Cuba bayangkan, kenapa kita sentiasa duduk di belakang? Kenapa kita tengok kawan-kawan kita, orang lain yang selain daripada kita, mereka sama-sama datang belajar, contoh, masuk kelas dengan kita, masuk universiti sama dengan kita, belajar masa SPM sama dengan kita, UPSR sama dengan kita. Tapi bila kita tengok mereka, mereka lebih ke hadapan, jauh ke hadapan daripada kita. Kalau lebih sikit, tak apa. Ni dah terlalu jauh. Why mereka terlalu jauh? Kenapa kita terlalu ke belakang? Sebab mereka dahulukan. Soalan nombor tiga, soalan nombor tiga yang saya tanya kepada anda, kalau bukan sekarang, bila lagi mereka buat sekarang? Walhal, orang lain yang lambat berjaya, dia tanya soalan yang sama. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Tapi jawapan yang dia buat adalah, mungkin esok kot, mungkin lusa kot, mungkin tahun depan kot. Benda-benda yang melambatkan anda bukan perkara lain. Hanya satu saja yang melambatkan kita, yang melambatkan kita adalah diri kita sendiri. Betul-betul? Alright. Syashila Abdullah, pagi. Lawan tak lawan. Hamidi Nazir, pagi. Alhamdulillah. Syukur. Sekarang 2018 nak berakhir. Jangan tengok 2018. Sebab 2019 belum tentu milik kita. Betul tak? 2019 belum tentu milik kita. Yang milik kita adalah hari ini. Hari ini yang Allah bagi masa untuk anda celik mata lagi. Allah masih beri kepada anda untuk untuk anda bantuan yang akan disalurkan. Maklumat juga sedang diperoleh daripada. Alright. Allah masih bagi kepada kita masa. Masa untuk kita keluar, masa untuk kita celik mata, masa untuk kita bernafas, masa untuk kita bermain dengan anak lagi. So manfaatkan masa-masa yang Allah bagi ni. Jangan tengok 2018. Jangan tengok 2019. Tengok 2018 hari ini. Okay, alright. Saya kena ni dengan anak saya ni. Saya janji dengan dia nak beli ais krim sekejap lagi. So, kena bawa lah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright. Hari ni bukan semalam, Amri Nordin. Okay, alright. So, apa yang perlu anda buat hari ini adalah anda perlu tanya soalan, adakah anda satisfied dengan hidup anda hari ini? Tanya soalan tu berkali-kali. Aku satisfied tak? Satisfied tak? Satisfied tak? Puas hati tak dengan hidupku hari ini? Kalau jawapan dia tak puas hati, apa yang perlu anda buat untuk anda puaskan hati anda? Bila anda dah jumpa jawapan nombor dua, soalan nombor tiga adalah, kalau bukan sekarang, bila lagi?
Alright, kalau bukan sekarang, bila lagi? Marlina, tengok dalam Maidin eh. Subhanallah. Okay, alright. So, saya rasa itu saja kita punya live hari ni. Boleh tak bantu saya untuk klik share? Klik share live ni. Ah, tengok. Okay, dah start dah. Dia dah boring dah duduk kat depan tu. Okay, alright. Kita jumpa lagi. Saya doakan anda dimurahkan rezeki semurah-murahnya. Dipermudahkan urusan oleh Allah semudah-mudahnya, insyaAllah. Hari ini adalah perjuangan, esok adalah pengharapan, lusa adalah kemenangan kita semua, insyaAllah. Jumpa anda di angkasa kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pafi, cakap pagi sikit. Pagi. Ni kat depan, mari sini, mari sini. Mari sini. Mari sini. Sini. Ha, mari sini. Sini. Ha, cakap pagi. Pagi. Ha, okay, alright. Assalamualaikum.